Hasil sementara, babak 16 besar, Kaohsiung Master 2024, hari Kamis 20 Juni. Di babak 16 besar tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan pemain India, Keyura Mopati, dengan skor 21-5 dan 21-19 dalam durasi 30 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Esther Nurumi akan melawan pemenang antara Lei Yu Xuan dari Chinese Taipei atau Komang Ayu Cahya Dewi dari Indonesia. Yang di babak 16 besar tunggal putra, Alwi Farhan berhasil mengalahkan pemain India, Meiraba Luang Maisnam, dengan skor 22-20 dan 21-17 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Alwi Farhan akan melawan pemain Chinese Taipei, Cheng Kai, head-to-head 0-0. Yang di babak 16 besar tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Cheng Kai, dengan skor 24-22, 13-21, dan 21-23 dalam durasi 53 menit. Chia Haoli berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Ong Zhen Yi, dengan skor 21-18 dan 21-17 dalam durasi 37 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Wong Tianqi, Lim Chiu Xian, berhasil mengalahkan unggulan keempat, Wu Xuan Yi, Yang Chu Yun, dengan skor 21-16 dan 22-20 dalam durasi 34 menit. Polly Wei, Chang Ching Hui, berhasil mengalahkan unggulan keenam, Lin Bing Wei, Lin Chi Chun, dengan skor 21-15 dan 21-10 dalam durasi 26 menit. Cheng Kaiwen, Liu Xiaoyun, berhasil mengalahkan sesama pasangan Chinese Taipei, Yang Mingze, Cheng Yuqie, dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam durasi 28 menit. Dan berikut adalah hasil pertandingan babak 16 besar Kaohsiung Master 2024 lainnya. Lui Chun Wai, Fu Qi Yan, berhasil menang atas ganda campuran Chinese Taipei, Zi Wei He, Sung Yi Xuan. Justin Ho berhasil mengalahkan tunggal putra unggulan kelima, Qi Yu Zhen.